Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Tosim Sugarto. Masih di seputaran bonsai dan aktivitas sehari di kebun kawan. Kali ini saya akan sharing dan memotong tunas baru pada bahan bonsai serut yang sudah tahap rantingan. Baiklah, kita langsung saja. Bahan bonsai ini dalam tahap perantingan atau pengawatan dan tahap pengelosan seperti ini kawan. Dan cara merawatnya, ya kita harus selalu rutin membuang cabang-cabang atau tunas baru pada dahan seperti ini. Kita harus rajin-rajin memangkas atau memotongnya pada tunas baru supaya pertumbuhan pada ranting atau dahan seperti ini lebih cepat pertumbuhannya. Juga dalam proses pengelosan seperti ini lebih cepat kalau kita menjaga atau rajin-rajin memotong pada tunas-tunas baru. Ini adalah masih dalam tahap pengelosan. Juga ini adalah as. Juga dilos untuk memperbesar pada topnya ini kawan. Baiklah, sampai di sini dulu. Salam satu hobi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.